Hai semua, hari ini kita sambung pendidikan muzik tahun 4 dan hari ini kita masih berada di tajuk bunga gergasi tetapi kita akan masuk ke bunyi corak irama. Okay. Bunyi corak irama, cikgu hasilkan dua video yang berasingan. Jadi untuk hari ini hanyalah untuk muka surat 42. Okay, dalam buku teks muka surat 42, murid akan lihat ada 5 jenis latihan yang kita akan buat, iaitu corak irama 1, corak irama 2, latihan 1, latihan 2 dan latihan 3. Okay, sebelum kita memulakan latihan, murid-murid boleh dapatkan apa sahaja barangan di rumah yang boleh menghasilkan bunyi supaya kita boleh berlatih bersama. Kalau tak ada juga, boleh juga menggunakan perkusi badan, iaitu tepuk tangan. Okay? Jadi untuk corak irama 1, sekiranya kita berada di sekolah, ini adalah alat perkusi yang kita akan gunakan, iaitu kayu tiktok ataupun castanet, kerincing ataupun loceng ini. Okay, tapi memandangkan kita berada di rumah, jadi kita gunakan apa yang ada. Okay, walau bagaimanapun, cikgu ada bawa balik satu set kayu TikTok ini supaya cikgu boleh berlatih bersama murid-murid. Okay. Okay, kita akan dengar dulu corak irama 1. Okay, corak irama 1 adalah audio 30. Okey, kita dengar dulu. Audio 30. Corak irama 1. Okey, itu adalah corak irama 1. Murid boleh tepuk tangan ataupun guna apa-apa alat perkusi yang ada. Okey, kita dengarkan sekali lagi. Audio 30. Corak irama 1. Okey, bila tanda rehat, itu adalah tanda rehat tidak tidak perlu menghasilkan bunyi. Tapi dalam audio ni dia ada menghasilkan bunyi adalah sebagai panduan. Okey, sekarang kita dengar pula corak irama 2, iaitu audio 31. Audio 31. Corak irama 2. Okey, itu adalah corak irama 2. Okey, itu yang itu agak mudah, jadi murid boleh ikut dan boleh ulang lagi nanti. Okey, yang seterusnya latihan 1. Okey, latihan 1 adalah audio 32. Okey, kita cuba tepuk tangan bersama. Latihan 1. Okay, ingat crochet 1 detik dan yang lainnya seperti minim ada 2 dan juga quaver adalah setengah. Okay, kita dengarkan sekali lagi. Audio 32. Latihan 1. Okey, jadi itu adalah menggunakan tepukan. Okey, latihan 2 kita akan gunakan bunyi alat perkusi ataupun apa-apa bahan yang murid dapatkan di rumah. Okey, kita dengar latihan 2. Audio 33.
Latihan 2. Okey, itu adalah latihan 2. Sekarang kita dengar pula latihan 3. Okey, latihan 3. Audio 34. Latihan 3. Okey. Apa-apa alatan yang murid gunakan boleh, yang boleh menghasilkan bunyi, murid-murid boleh guna. Okey. Jadi untuk ulangan, murid boleh ulang lagi video ini dan cuba lagi praktis corak irama 1, 2, latihan 1, 2 dan 3. Okey, itu sahaja. Bye.